Ya pemirsa, selama bulan suci Ramadan ini, menu berbuka dapat kita jumpai di sejumlah pasar tradisional Kota Kuala Tunggal. Menu andalan tersebut ialah cendol, belulu, dan cincau. Menurut para pedagang, penjualan jenis ini cukup ramai pembeli, sebab jenis makanan tersebut sebagai menu pelepas dahaga ketika berbuka puasa. Beluluk atau kolang-kaling dan jenis lainnya seperti cendol merah, cendol hijau, dan cincau. Jenis makanan tersebut dapat dijumpai selama bulan suci Ramadan. Bagaimana tidak, jenis makanan tersebut cukup banyak tersedia selama bulan suci Ramadan ini. Sebab menu jenis makanan tersebut sebagai menu andalan masyarakat ketika berbuka puasa. Dikarenakan proses pembuatannya cukup sederhana, dapat dicampur dengan minuman lainnya seperti es teh dan es sirup. Tak hayal, menu andalan ini cukup ramai diburu masyarakat. Seorang pedagang, Latifah, menuturkan bahwa dirinya setiap tahun menjual aneka jenis makanan seperti beluluk, cendol, dan cincau. Menurutnya, menu andalan ini akan ada ketika bulan suci Ramadan. Penjualannya cukup ramai dan menjadi andalan masyarakat untuk menu ketika berbuka puasa. Untuk harga sendiri cukup relatif murah, seperti harga belulu atau kolang-kaling dijual di harga Rp15.000 per kilonya, cendol Rp5.000 per bungkus, dan cincau Rp5.000 satu iris. Dari jenis makanan tersebut, belulu atau kolang-kaling cukup banyak peminatnya. Selama Ramadan, banyak tak peminatnya? Banyaklah peminatnya, cuma belinya orang sikit-sikit cuma. Sikit-sikit ya. Nah, kalau kayak itu berapa jual kalau cendol? Cendol 5.000. 5.000. Kalau yang siko tuh beluluk tuh? Beluluk 20. 20 kilo dia. Kalau yang cincau? Cincau itu ada 2.000, ada 5.000. Itu sepotong ya, sebatang. Sepotong ya. Kalau satu itu 18.000. 18.000. Satu loyang. Ini kayak mana Bu? Lah berapa hari Ramadan nih? Apakah memang di awal Ramadan be yang banyak minatnya atau seperti apa? Awal Ramadan cuma. Kalau sekarang nih pun ada pun tidak begitu banyak ya? Tidak ada banyak hari pertama. Berarti kita tetap ada lah terus tak? Ada lah juga. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan.